Demi keselamatan penumpang, sejumlah awak pesawat juga menjalani tes urin. Jumlah penumpang pesawat meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru. Sejumlah pilot, kopilot, dan pramugari dari berbagai maskapai penerbangan melakukan tes urin sebelum terbang di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Tes urin dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang pesawat yang meningkat selama libur Natal dan Tahun Baru. Dari hasil tes urin, seluruh kru pesawat dari 3 maskapai dipastikan tidak menggunakan narkotika dan obat-obatan. Kita menjamin supaya para penumpang itu tiba di tujuan dengan selamat. Yang kita lakukan untuk kru, kita lakukan tes urin. Tadi ada sekitar 20 orang. Polisi juga melibatkan anjing pelacak di bandara untuk mengantisipasi peredaran narkoba. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata AI News melaporkan.